Yang disampaikan Pak Jusuf Kalla, saya sependapat bahwa keputusan bangsa dan negara ini harus diambil dengan jernih. Kalau dalam debat saja sudah emosi, lalu ke bawah-bawah setelah debat dengan mengatakan goblok, dengan mengatakan tolol, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik. Jangan karena kalah di debat kemudian menciptakan suatu emosi. Tetapi kami bisa memaklumi karena tema pertahanan itu seharusnya Pak Prabowo yang memimpin.